Informasi berikutnya, saudara, jembatan penghubung antar desa di Kepulauan Meranti, Riau, ambruk. Akibatnya, akses warga di dua desa terputus. Inilah, saudara, detik-detik saat jembatan sepanjang 180 meter di Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kepulauan Meranti, Riau, ambruk ke Sungai Perumbi. Jembatan ini merupakan akses penghubung antara Desa Gogok dan Desa Alai. Menurut warga, sebelum ambruk, material jembatan sudah mulai renggang dan mengeluarkan bunyi saat dilintasi kendaraan. Apa, Om? Iya, halo. Jangan masyarakat, Dok. Hah? Nah, cari itu. Kirim. Habis. Habis sudah runtuh. Habis. Saat jembatan ambruk, polisi dan warga yang berada di lokasi berhamburan menyelamatkan diri. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun akses warga di dua desa terputus. Warga terpaksa menggunakan perahu melewati sungai untuk dapat beraktivitas keluar desa. Penyebab pasti ambruknya jembatan masih menunggu hasil pengecekan dari Dinas Pekerjaan Umum. Setelah jembatan roboh ini, akses untuk penghubung daripada Alai ke Selat Panjang, dari Selat Panjang ke Alai itu memang banyak terganggu. Lagipun ini bukan menghubung di satu tempat Alai aja, bang. Dia menghubungkan ke seluruh pulau lah, Pulau Merbau, daripada Belitung, dari mana. Berarti ini akses utama ya, jalan utama ya.